Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Tak menangkap sang bupati, KPK juga menciduk 25 orang pejabat strategis termasuk sekretaris daerah di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Kabarnya Adil akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK dan dijadwalkan tiba pada Jumat sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kebakaran melanda rumah sakit Salak Bogor yang terletak tak jauh dari Istana Kepresidenan Bogor. Titik api disinyalir bersebelahan dengan farmasi dan instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Salak. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang terjadi Jumat siang tersebut. Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Jumat Agung sebagai rangkaian Paskah yang akan berlangsung Minggu 9 April 2023 mendatang. Pada Misa Jumat Agung kali ini, pihak Gereja Katedral mengadakan Misa secara offline dan online. Sebanyak 3.500 kursi disiapkan pihak Katedral bagi jemaat yang ingin melakukan peribadatan Jumat Agung.